Raja Mahmud ibni almarhum Sultan Abdul Jalil merupakan putera Raja Minangkabau Kerajaan Pagaruyung. Baginda merupakan anaknya Yang Tuan Pagaruyung Sultan Abdul Jalil atau dikenali sebagai Sultan Munim Shah III dan puteri Ratna Indusari. Pada sekitar kurun ke-18, datuk-datuk penghulu luak dan pembesar di Negeri Sembilan telah ke Pagaruyung untuk berunding dengan Yang Tuan selepas peristiwa memutus tali ke Johor untuk menjemput seorang putera raja untuk dijadikan pemerintah di Negeri Sembilan, yang mana ketika itu sedang mengalami kemelut peperangan dan ancaman Bugis. Yang Tuan Munim Shah III berkenan menitahkan anaknya Raja Mahmud berangkat ke Negeri Sembilan. Sebelum keberangkatan anaknya itu, Yang Tuan telah menitahkan supaya Raja Khatib, salah seorang kerabatnya, untuk ke Negeri Sembilan terlebih dahulu sebagai persiapan menyambut Raja Mahmud di sana. Akan tetapi, berlakunya pembelotan. Raja Khatib telah mengaku sebagai putera raja Kerajaan Pagaruyung. Lalu disambutlah mereka di Negeri Sembilan sebagai raja mereka. Berita ini sampai ke telinga Raja Mahmud. Menambahkan lagi luka pembelotan, penghulu Seri Menanti, penghulu Naam, telah mengahwinkan anaknya dengan raja palsu itu. Angkatan Kerajaan Pagaruyung, Raja Mahmud berlayar ke Semenanjung Tanah Melayu. Mereka singgah dahulu ke Johor menghadap Sultan Mahmud Shah III. Lalu Raja Mahmud dianugerahi satu cop moho dan diiktiraf sebagai pemerintah seluruh luak di Negeri Sembilan. Angkatan Raja Mahmud pun menuju ke Rembau menerusi Naneng di selatan. Mereka bertempur dengan pasukan Bugis yang dikepalai Daeng Kemboja. Selepas tentera Bugis ditumpaskan dan Daeng Kemboja pun berundur, angkatan Raja Mahmud menghala ke Rembau dan ditabal menjadi Yang Tuan Besar di Kampung Penajis dengan menggunakan gelaran Raja Melewa, dengan tempat bersemayamnya baginda di Kampung Astana Raja pada 1773. Raja Melewa mula mengatur langkah menyerang Raja Khatib di Seri Menanti, tetapi Raja Khatib sempat melarikan diri. Penghulu Naam yang berpihak kepada menantunya itu telah menyerang balas Raja Melewa, tetapi beliau dibunuh sendiri baginda Raja Melewa. Raja Melewa terus bersemayam sebagai Yang Tuan Besar di Seri Menanti sehinggalah kemangkatan baginda pada 1795 ketika baginda melawat Rembau. Baginda disemadikan di sini, di Astana Raja. Turut dimakamkan di tempat yang sama adalah permaisurinya dan dua orang kanannya. Takhta baginda kemudiannya digantikan oleh menantunya sendiri, iaitu Raja Hitam.